Pameran Udara dan Maritim Antarabangsa Langkawi 2019-519 bakal melabuhkan tirainya hari ini. Pameran duit tahunan itu setakat ini berjaya menarik minat lebih 121,000 pengunjung awam serta 42,030 pelawat perdagangan. Selain itu, nilai dagangan yang bertukar tangan turut mencatatkan peningkatan yang memberangsangkan. Untuk perincian lebih lanjut, kita bersama Ridwan Hussein yang kini berada di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri MIEC Langkawi. Silakan Ridwan Hussein dengan perkembangan di sana. Baik, terima kasih Hawa di studio. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bakal menutup tirainya petang nanti, 519 disifatkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir sebagai yang terbaik daripada tahun penganjurannya, iaitu yang pertama pada 1991. Dan semalam Menteri Pertahanan Mohamad Sabu memaklumkan pameran dui tahunan ini nyata mampu menjadi pemangkin ekonomi negara di masa hadapan sekiranya melihat kepada nilai kontrak dan memorandum persefahaman MOU yang telah ditandatangani sepanjang 519 yang mencecah RM4 bilion. Dan saya kini berada di tarmac 519 yang terletak di MIEC. Walaupun bak kata orang Kedah hangat lit-lit, tapi saya berbaloi-baloi hari ini sebab saya bersama dengan orang kuat 5/2019 sendiri, iaitu yang Menteri Pertahanan Mohamad Sabu sendiri. YB, terima kasih kerana bersama Buletin 130. Terima kasih yang amat sangat. Terima kasih. Baik, YB. 5/2019 dikatakan yang terbaik sepanjang penganjurannya. Mencecah RM4 bilion. Dan kali ini impak yang cukup positif bukan sahaja kepada kerajaan dan negara, tapi ke rakyat keseluruhannya. Pandangan YB sendiri. Lihat di belakang sana. Itulah Jet Sukhoi. Bila saya mengambil alih sebagai Menteri Pertahanan, lepas itu saya melawat Gong Kedak, tempat Sukhoi yang ditempatkan. Waktu itu hanya 4 saja yang boleh terbang. Tetapi di atas usaha syarikat daripada Malaysia, ATAC, dengan expert yang ada pada rakyat Malaysia, gabungan universiti dan pihak industri dan sebagainya, mereka berjaya repair dan sekarang 10 terbang dalam pertunjukan pada 5 kali ini. Saya ucap tahniah dan terima kasih amat sangat kebolehan pilot kita menunjukkan kehebatan mereka membuat manuver aerobatik yang mengagumkan semua pihak. Jadi yang paling penting kita lihat industri pertahanan boleh dilahirkan di Malaysia. Saya sebut bahawa daripada 51 hanya satu syarikat tempatan. Sekarang 206 syarikat-syarikat tempatan dalam industri pertahanan, maritim, cyber dan yang terbaru cyber teknologi dan aerospace teknologi. Dan kita lihat bahawa anak Malaysia tak kira bangsa, tak kira kaum, mampu untuk bersama-sama dalam teknologi moden, dalam sama ada di peringkat Kementerian Pengangkutan, alat-alat perhubungan, sama ada maritim di laut dan juga aerospace. Dan teknologi baru pula kita akan pergi kepada aerospace pada 5 yang akan datang. Baik, menyentuh pasal 5 yang akan datang, aerospace, teknologi aero angkasa akan jadi tumpuan, diberi tumpuan yang lebih dan akan dimasukkan ke dalam kertas putih pertahanan. Ya, YB, boleh ulas YB. Pertahanan yang akan siap dan dibentangkan di parlimen. Di antaranya kita akan memasukkan program kita ke arah aerospace teknologi. Dan cyber teknologi telah berlangsung, tapi aerospace teknologi memang rakyat Malaysia ada kemampuan. Dan di antara rakyat Malaysia ada yang berkhidmat di negara-negara maju dalam hal aerospace teknologi. Mereka itu boleh kembali dan bersama memajukan aerospace teknologi yang sekarang ini sedang mula berkembang pesat di Malaysia. Baik, terima kasih YB kerana sudi bersama Buletin 130. Dan kepada yang masih belum datang ke 519, anda masih berkesempatan untuk bersama-sama dengan saya dan yang amat berhormat Mohamad Sabu, Menteri Pertahanan Malaysia sendiri di 5/2019 yang akan ditutup petang ini. Beberapa jam saja lagi. Dan kepada yang masih lagi berfikir ataupun rakyat Langkawi sendiri, datang ke 5 untuk melihat kehebatan dan aksi aerobatik dan maritim yang terletak di MIEC ini. Dan saya kira sekian saja yang boleh saya bawakan daripada 5/2019 di Langkawi ini.